Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau ngapain ya? Tapi saya lihat ini ada Vespa BTS 100cc, mesin tua guys. Aku mau bikin konten aja lah. Aku mau mencoba untuk menyalakan mesin tua ini guys. Akankah saya berhasil menyalakan mesin tua ini guys? Ini istimewa. Check it out. Baik guys, mari kita lanjut. Ini Vespa sudah saya keluarkan. Nah, mari kita review dulu ya. Berapa persen ini kandungan orinya? Yang jelas ini waktu terakhir saya kesini itu masih catnya masih bukan yang seperti ini ya, masih yang garapan saya yang saya sendiri ngecat. Ini udah di rekondisi ini sama om saya ini. Dia mau merekondisi, mengembalikan lagi kandungan-kandungan orinya. Yang jelas ini ori, totok bodi ini ori, spakbor ori, ini kan bawaan, roda ori, cuma banyak kan ya, ini udah ban model sekarang. Nih guys, dasi ori, emblem masih ori, ini shock masih ori, ini disebut juga itu moncong babi ya orang-orang, shock model moncong babi. Flashnya ini udah enggak diganti, bukan bawaan orinya, tapi yang bawaan orinya itu waktu terakhir saya ketemu itu masih bagus sih kondisinya yang ori itu. Cuma ini kan mungkin karena ini dicat ulang ya, catnya lebih bagus nih. Ini sesuai sama BPKB-nya kan, warna hijaunya hijau-hijau apa ya, hijau susu. Susu Tosca apa gimana? Nah itu, ini listnya ini diperbaiki lagi, diganti. Cuma ini listnya ya ori, mungkin ya ori kan list Vespa. Gini. Nah ini diganti yang ori nih. Tadinya spion ini bulat. Terakhir saya itu, cuma ini udah diganti pakai yang kotak, katanya itu yang kotak malah yang ori. Nah ini masih sama, ini enggak ori sih, cuma ya apa adanya. Ini ori, ini bawaannya ori, masih ada ininya buat matiin, sama persis. Ini speedometer nih, tadinya ini tak tutup pakai sendal jepit itu. Ini udah dapat speedometer orinya, cuma nggak ada jarumnya. Ya ginilah seorang kolektor itu harus bersabar. Kita mau melengkapin kandungan orinya itu ya susah. Kalau ada ketemu barang apa ya kita beli, kita cicil. Ini dapat speedometernya tapi dalemannya enggak ada ya, enggak apa-apa lah. Ini terus, halo, nanti kita naik Vespa terung-tung ya. Nah, ini terus, ini karpet, ini terakhir sih, cuma ini enggak ori, cuma emang untuk yang Vespa BTS sih.
Ini kuku-kukunya, wah istimewa kan. Oke, piaju guys. Oke Damar, mau ikut ya nanti ya. Ini knalpot ini gitu, ori cuma udah bedelan, jadi suaranya agak terung-tung, bukan kemerincing lagi tapi udah terung-tung. Oke, ini rodanya ini ori. Nah, ini untuk apa ya, penutup bensin ini sudah diganti ini, tapi ini barang ori, cuma udah diganti. Terakhir itu cuma pakai kawat itu. Nah, ini joknya, ini jok diganti yang lebih bagus. Joknya diganti yang lebih bagus. Ini terakhir saya pakai ya, ini masih sama. Tapi kayaknya bukan originalnya, cuma ya emang untuk Vespa PTS, cuma yang apa modifan, cuma untuk Vespa PTS. Nah, ini platnya. Oh, kayak ini selebornya, ini apa karpet ini diganti jadi lebih menarik. Nah, ini kita lihat jendelanya guys. Kalau PTS punya jendela gini guys, ini untuk mesin ya, untuk businya. Nah gitu, gini guys kondisi mesin Vespa PTS. Ini 100cc guys, Vespa 100cc. Oke, aduh, kalau mau kita buka bensinnya ya dari sini. Nah gini guys, nah ini kan udah diganti joknya yang model gini, ini lebih bagus dari yang sebelumnya. Cuma yang ini tadinya sini agak berbes itu, sekarang udah ditambal, udah oke. Cuma ini masih belum ketemu karet sealnya yang di sini loh guys, jadi masih pakai tas kresek. Ya, saya kasih celah buat ventilasi dikit. Nanti kalau ya tak akalin pakai karet O-ring kayak gitu, karet kecil kayaknya banyak sih, kayak punya wastafel kayak gitu loh. Tapi kita cari yang ukurannya pas. Nah, ini guys, ini karbunya ori guys. Cuma depannya itu saya kasih itu tampungan buat, kan bensinnya suka muncrat-muncrat dulu guys, yang ini guys. Jadi nanti kalau udah terkumpul bensinnya situ bisa tuang lagi ke dalam sini guys. Ini oli cadangan guys, selalu sedia saya. Oke lah, ini masih good. Nah, akankah saya mampu untuk menyalakan besi tua ini? Mesin tua loh guys, ini tahun 1976. Udah lama banget ini. Ini terakhir saya pakai dulu waktu saya masih kuliah. Pakai ini. Ya, sekarang udah lama. Tapi ini kondisinya udah jauh lebih bagus sih, udah sama direkondisi sama om saya, cuma nggak tahu bisa nyala apa enggak ya. Simak ya guys, saya akan coba untuk menyalakan ya. Oke, ini nggak usah pakai kunci, ini udah langsung bisa. Ini selahnya, ini coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah menyala guys. Aduh, sik. Bismillah. Oh, nyala guys. Guys, aku berhasil guys.
Alhamdulillah guys, baik. Setelah itu saya akan mencoba untuk jalan-jalan pakai Vespa ini guys. Oke lah, lampunya nyala guys. Oh, ini Vespa PTS spesial, Vespa spesial guys. Nyala semua. Ini knalpotnya asapnya sedikit guys. Komposisi bahan bakarnya ini sempurna ini pembakarannya. Nah, suaranya agak gede ya guys. Ini soalnya sudah dibedel ini apa enggak ori ya, knalpot ori tapi sudah dibedel. Oke guys. Ayo kita review Vespa Jazz. Oke, Damar. Naik Damar. Up. Yuk. Oke. Ini guys, kita mau siap-siap untuk test drive. Naik Vespa dong. Oke. Guys, kita bersiap-siap guys. Ayo, mana mobilnya? Saya taruh di sini ya.